ya berlomba-lomba dalam kebaikan gitu orang Nasrani berbuat baik orang Islam jangan kalah orang Hindu juga jangan kalah orang Buddha juga jangan kalah berbuat baik kepada sesama gitu karena memang Allah itu menghendaki manusia itu beragam suku bangsa termasuk juga beragam agama kata-kata gitu. Allah di dalam Quran kan khairat berlomba dalam kebaikan dan dengan sentimen anti seperti itu itu tidak baik itu kan penggangguan intimidasi itu dikira apa sih kelihatannya memang hanya menyopek label gereja tapi itu intimidasi yang luar biasa sangat luar biasa menyakiti rasa kerukunan umat beragama Beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang terlihat membongkar tulisan tim aksi kasih Gereja Reformat Injili Indonesia yang menempel di atap tenda di posko bantuan bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat, dilansir dari CNN Indonesia. Aksi itu terjadi di empat wilayah pengungsian, yakni desa Cibulakan, desa Genjot, desa Telaga, dan desa Sarampat. Aksi itu lantas menuai kecaman dari berbagai pihak, dari para tokoh agama, dari pejabat pemerintah, bahkan dari pegiat media sosial. Salah satu pejabat adalah Bupati Cianjur yaitu Herman Suhirman. Herman mengkritik hal seperti ini seharusnya tidak dilakukan karena kemungkinan pihak pemberi bantuan tidak punya maksud tertentu selain kemanusiaan. Senada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyesalkan tindakan itu. Pria yang akrab disapa Emil itu menekankan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh diberi stempel negatif ketika datang dari kelompok tertentu. Emil telah meminta kepolisian untuk menindaklanjuti pencabutan label gereja tersebut. Dia tidak ingin kejadian serupa terulang lagi. Dan juga dilansir dari Detik News, atribut label gereja di tenda pengungsian korban gempa bumi di Cianjur dicabut oknum anggota Ormas. Akibat pencopotan label tersebut, tenda pengungsian korban bencana pun menjadi bocor ketika hujan turun. Sementara itu, mantan ketua umum PBNU, Said Agel Sirat, menilai bantuan dari umat agama lain tidak bisa disebut dengan misi kristenisasi. Itu sikap belum dewasa. Harus kita bedakan aktivitas kemanusiaan, aktivitas sosial dengan kristenisasi. Harus kita bedakan, kata dia di Masjid Iktiklal, Jakarta, Minggu, tanggal 27 bulan 11. Sebagaimana kita ketahui, gempa melanda wilayah Cianjur sekitar seminggu yang lalu kalau tidak salah tanggal 22 November 2022 BNPB mencatat total 321 orang meninggal dunia akibat gempa di Cianjur Jawa Barat jumlah korban tersebut terhitung hingga minggu tanggal 27 bulan 11 kemarin secara keseluruhan ada 325 titik pengungsi yang tersebar di semua wilayah di Cianjur dari total titik pengungsian 183 diantaranya titik pengungsi dengan jumlah di atas 25 orang ini berarti tenda masih sangat dibutuhkan di sana inilah kondisi saudara kita yang berada di Cianjur mereka sedang berduka karena terkena bencana kita ikut prihatin dan ikut berduka cita semoga mereka tabah menghadapinya kembali ke soal gempa mungkin teman-teman dari Jogja dan sekitarnya juga pernah merasakan hal yang sama Bagaimana paniknya orang-orang saat gempa terjadi tahun 2006 silam yang menelan korban ribuan jiwa dan kerugian material yang sudah tak terhitung lagi. Bagaimana orang-orang panik untuk berusaha menyelamatkan diri? Bagaimana orang tua panik ketika terjadi gempa, spontan lari keluar rumah sementara ia punya anak kecil dan ternyata anak kecil itu masih tertidur pulas di kamarnya. Bagaimana orang-orang berlari berhamburan keluar saat terjadi gempa pertama, namun rasa paniknya belum hilang, ternyata datang lagi gempa susulan yang kedua dan seterusnya. Bagaimana ketika orang-orang pada bingung mencari keselamatan, tiba-tiba terdengar "isu akan terjadi tsunami" dari Laut Selatan Pulau Jawa. Bagaimana orang-orang panik ketika berlari dari selatan menuju ke utara karena khawatir terjadi tsunami? Namun tiba-tiba muncul isu baru yakni Gunung Merapi akan meletus dari sebelah utara. Bagaimana orang sampai lupa dengan keluarga dan mungkin malah belum bertemu hingga kini? Ini hanya sekilas saja bagaimana kacaunya keadaan saat terjadi gempa besar. Mungkin teman-teman dari Aceh, Sulawesi, dan Jawa Tengah juga sudah pernah merasakannya. Sekarang kita kembali ke soal gempa di Cianjur. Ada sekelompok orang yang katanya ormas malah bikin ulah. Orang sedang kena musibah diberi bantuan tenda dari orang Kristen malah dirusak. Dicopoti label pemberi bantuan itu. Akibatnya ketika hujan tenda itu bocor. Ini manusia tak tahu diri. Perasaan Anda di mana? Katanya khawatir kristenisasi. Ini kondisi bencana bro. Rasa kemanusiaan. Kalau misal memang kristenisasi bagaimana? Lah ini salah kita sebagai orang muslim yang mungkin kurang peduli dengan saudara kita yang ada di Cianjur itu. Atau mungkin kita sudah peduli namun pelaksanaan di lapangan kita kalah cepat atau lebih dulu mereka daripada kita. Jangan salahkan mereka yang memberi bantuan itu. Lagian soal murtad itu urusan hati ibu. Kalau iman seseorang itu kuat diberi apapun dari orang non muslim tetap tidak akan mau pindah agama. Tapi kalau Anda mengganggu atau mengintimidasi orang non-Islam yang akan membantu saudara kita di Cianjur itu, sama saja Anda menyiksa saudara Anda. Rasa kemanusiaan Anda di mana? Mereka sedang sangat membutuhkan bantuan. Ada yang salah sampai di sini? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.